Shalom semuanya, selamat pagi. Izinkan saya untuk memulai dengan bacakan sebuah firman. Efesus 6 ayat 10 sampai 13. Efesus 6 ayat 10 sampai 13. Akhirnya, hendaklah kamu kuat di dalam Tuhan, di dalam kekuatan kuasanya. Kenakanlah seluruh perlengkapan senjata Allah, supaya kamu dapat bertahan melawan tipu muslihat iblis. Karena perjuangan kita bukanlah melawan darah dan daging, tetapi melawan pemerintah-pemerintah. Melawan penguasa-penguasa. Melawan penghulu-penghulu di dunia yang gelap ini. Melawan roh-roh jahat yang ada di udara. Sebab itu, ambillah seluruh perlengkapan senjata Allah, supaya kamu dapat mengadakan perlawanan pada hari yang jahat itu. Dan tetap berdiri sesudah kamu menyelesaikan segala sesuatu. Pagi ini seperti waktu kemarin, saya katakan bahwa hari ini adalah topik tentang mamon. Atau yang hari-hari ini saya sebut anti-mamon. Ya. Kan lagi tren antivirus, ya. Saya sebut ini sebagai anti mamon. Sebelum itu saya minta dengan hormat, saya mau bertanya, siapa yang pernah mendengarkan khotbah saya ini di RMK waktu itu, ya. Mohon dengan hormat tunjuk tangan. 1, 2. Cuma ini, wow, hebat sekali. Gak ada ya, benar-benar gak ada ya. Oke. Ya Bu, ada gereja kecil di Jakarta Bu, maaf ya. Nah, oke, kalau gak ada, good. Good dalam arti berarti nanti kuisnya tetap bisa jalan ya. Karena jawaban kuisnya sudah ada di sana, ya kan. Kalau pada untuk yang udah angkat tangan, mohon maaf tidak bisa berpartisipasi dalam kuisnya. Ya, itu gak apa-apa. Kejujuran kalian sudah dicatat di surga ya. Upahmu besar di surga ya. Upah di sini yang agak lain, oke? Okay? Nah. Seperti tadi firman berkata, yang kita harus kalahkan adalah spirit, ya, penguasa-penguasa. Nah, mamon ini sebuah spirit. Tidak ada bedanya, ya, dengan spirit-spirit yang dari teman kita yang bukan teman itu. Ya. Nah, oleh karena itu sesuatu ini harus dijelaskan, ya. Seperti misalnya, saya mau bertanya. Ini belum kuis, belum kuisnya. Ya. Saya sering nanya orang seperti ini. Siapa yang percaya di sini bahwa ini adalah mamon? Yang saya pegang ini, uang 1 juta ini adalah mamon. Saya berharap kita semua berpartisipasi, benar atau tidak salah, tidak menentukan status kalian di surga. Ya, silakan angkat tangan, tadi saya ada lihat Bapak itu, siapa lagi mau angkat tangan, 2, 3, 4, 5, 6, oke, cukup banyak. Oke, sekarang saya mau bertanya, kalau ini saya pakai untuk membeli sembako, terus sembako itu saya berikan kepada orang-orang yang membutuhkan.
Pertanyaannya adalah, salah enggak ini? Enggak kan Pak ya? Tapi kalau saya beli, ya, saya pakai buat judi, salah enggak uang ini? Uangnya enggak salah, yang salah saya. Nah, ini adalah suatu pembuktian yang namanya spirit mamon. Ini bisa menjadi senjata buat kita. Tapi juga bisa menjadi sesuatu yang membelenggu kita. Nah, mamon itu paling suka pakai ini. Ya, paling suka. Tapi bukan satu-satunya. Hari ini yang saya mau bagikan kepada saudara. Ya, Tuhan pada belum dengar, ya great. Jadi sekali lagi ya, mulai hari ini bukan mamon. Uang, bukan mamon. Karena kalau kita sebagai bendahara-bendahara, kalau kita panggilannya adalah bisnismen, yang kita cari ini. Nah kalau yang kita cari itu mamon kan salah dong. Nangkep ya Bapak dan Ibu ya. Jadi gak apa-apa, tadi yang jawab itu saya sangat menghargai banget. Lebih baik hari ini kita ngaku, seperti saya suka ngaku, oh iya maaf salah. Daripada kita diperdayai oleh si mamon itu. Oke, itu satu. Saya simpan dulu ya. Nah, yang saya mau share di sini adalah bagaimana siapa spirit ini, bagaimana cara dia bekerja, sifat-sifatnya seperti apa, temannya siapa, dan banyak hal yang berkaitan dengan si mamon yang jelek yang ada di bawah kaki saya ini. Ya. Nah, ini harus dimengerti di luar daripada yang namanya kita harus seperti yang kemarin saya bahas, bahwa kekuatan kita sebagai, terutama saya sebagai wakil daripada para pembisnis adalah mendengarkan suara Tuhan. Tetapi pada waktu kita berjalan, roh ini akan mulai bekerja. Ya, tipu muslihatnya mulai. Ini bisa dikenali apabila kita sudah terbiasa. Nah, hari ini saya mau membongkar si mamon. Ya. Presentasi ini pun siapapun yang mau bisa dibagikan dengan cuma-cuma, ya. Mungkin bisa dengan Pak Adi nanti saya kasih. Free. Saya juga dapatnya free. Saya akan kasih ke Bapak Ibu free. Karena ternyata kemarin ada teman saya sendiri bilang sama saya, Pak, jujur ya Pak, Bapak khotbah soal mamon itu udah 4 kali. Dia bilang, setahu saya yang ikut. Dan 4 kali saya ikut. Tapi kali keempat Pak, saya baru mudeng. Katanya begitu. Wah, khotbah mamon perlu 4 kali ya baru mudeng. Gak apa-apa. Hari ini hari kelima. Ya, anugerah katanya ya. Jadi biar 100% deng-deng mudeng gitu kan. Kurang lebih seperti itu. Ya, enggak sih buat saya sendiri pribadi ya. Ini saya harus akui ya. Saya kalau enggak ngerti sesuatu kadang-kadang apalagi itu bukan bidang saya perlu membaca, mengulang terus-terusan. Gak bisa hari ini dengar, bagus ya. Tapi terutama kita-kita yang bidangnya adalah untuk menaklukkan dunia. Asik, ya. Ini harus menjadi sesuatu yang kita kenali. Sehingga radar kita
secara spirit kita bisa kenal bukan hanya Roh Kudus, tapi si mamon jelek itu. Dan bagaimana kita bisa mengalahkannya kalau kita tidak mengenal cara bekerjanya. Betul? Nah, pertama kita mulai dulu dengan arti kata mamon itu sendiri. Ya. Mamon itu adalah salah satu kata yang sampai sekarang tidak pernah berubah. Ya. Berasal dari bahasa Aramaik. Ya. Tapi waktu dia berubah ke bahasa Greek atau Yunani, sampai ke bahasa Inggris, ini Roh Satu ini namanya gak pernah berubah. Tetap mamon. Ya. Nah, mamon itu apa sih? Mamon itu adalah lambang daripada sebenarnya apapun yang kamu percaya dan menaruh harapan. Ya. Mamon itu seperti itu. Ya. Mamon itu adalah juga kekayaan. Mamon itu juga lambang daripada keserakahan. Nah, mamon itu berasal dari zaman Babilonia. Ya. From the Syrian god of riches. Nah, Babilonia itu sendiri kan artinya confusion, ya. Karena pada saat itu para bangsa Babilonia itu bersatu, ya. Dan waktu itu bahasa itu satu, sehingga Tuhan harus mengacak-acak mereka sehingga mereka tidak bisa bersatu. Pada saat itu mereka membangun namanya Tower of Babel. Ya, tapi itu bukan yang kita mau bahas hari ini. Seperti di Kejadian 11 ayat 1 sampai 9, ya. Mungkin kita enggak usah baca ini, nanti bisa baca di rumah. Nah, spirit daripada Babylon, roots-nya, akarnya itu apa sih? Babylon, ya, kita cerita. Babylon sebagai tempat asal muasalnya. Spiritnya itu adalah nomor satu, kesombongan. Nomor dua, kecongkakan. Nomor tiga, kepercayaan diri. Dan nomor empat, independensi. Ya. Kebebasan mungkin bisa katakan free, ya. Tapi independensi artinya apa? Tidak lagi tergantung kepada, dalam hal ini kepada Tuhan. Nah, dalam Alkitab di Lukas 16 ayat 10 sampai 13 dikatakan bahwa seorang hamba tidak dapat mengabdi kepada dua tuan. Ya, karena jika demikian ia akan membenci yang seorang dan mengasihi yang lain. Atau ia akan setia kepada yang seorang dan tidak mengindahkan yang lain. Kamu tidak dapat mengabdi kepada Allah dan kepada mamon. Nah, Tuhan berkata kita harus memilih Tuhan atau mengabdi kepada mamon. Nah, ini ada suatu pilihan yang harus jelas di sini. Taunya dari mana, Jim? Nanti saya share, ya. Slide berikutnya. Nah, bagaimana caranya mamon ini bekerja? Ya. Mamon ini gimana sih mereka tuh menguasai istilahnya gitu. Next.
Nah, bagus sekali ini. Saya senang sekali dengan kalimat-kalimat ini. Kalau Mamun itu berkata apa? Buy and keep. Beli dan simpan. Kalau Tuhan, tabur dan tuai. Benar gak sih? Kalau Mamun bekerjanya, dia suruh kita untuk udah simpen. Ada sedikit simpen. Hemat pangkal, kaya. Salah gak sih? Tergantung motivasinya. Ya. Nah, Mamun juga berkata apa? Cheat and steal. Tipu dan curi. Kalau Tuhan berkata, give and receive. Mamun itu selfish atau egois. Tetapi Tuhan itu generous atau murah hati. Ya. Ini pilihan loh. Ingat ya Bapak dan Ibu ya. Ini pilihan. Nah, cilakanya Mamon itu mencari budak dan hamba. Mamon ya. Tetapi next, Mamon juga mau mengatur hidup kita dan menggantikan Tuhan. Kalau Tuhan menjadikan kita yang tidak layak ini sebagai anak, bahkan waktu kita diciptakan, kita diberikan kebebasan, free will, yang kemudian memang pada akhirnya menjatuhkan kita. Tapi kalau Mamon, kita-kita ini akan dijadikan budak-budaknya. It is a very different distinction. Ada perbedaan yang sangat-sangat berbeda. Siapa di sini yang mau jadi hamba Mamon? Angkat tangan. Oh, enggak ada. Oke, berarti masih bangun ya. Next. Mamon ingin orang untuk mencintai, untuk tunduk dan mengabdi, ya. Tetapi pada akhirnya itu berakhir dengan namanya takut, ya, ketakutan, perbudakan, masalah dan terikat. Contoh, banyak pasti di dunia ini yang mengenal namanya perdukunan, ya, orang-orang sakti yang katanya bisa memberikan kekayaan, tapi dengan syarat. Syaratnya apa? Mungkin harus tumbal anaknya, mungkin nanti siapanya cacat, mungkin nanti istrinya jadi gila. Ada syaratnya. Tapi kalau Tuhan, sebenarnya ada syaratnya. Tapi bukan syarat yang letter luck berkata ini untuk ini, bukan. Nanti saya ajarin syaratnya. Jangan bilang Pak Jimmy sesat ya, mana ada syaratnya Pak. Bukan maksudnya itu. Itu semua free. Yang kita nikmati itu semua pasti free. Tuhan menyayangi kita, wong kita anak. What is yours is mine, what is mine is yours.
Tetapi sebenarnya ada. Terutama yang berkaitan dengan kekayaan ini. Ya, nanti di akhir kita cerita. Oke? Nah, Mamon ini sebenarnya tukang tipu. Bekerjanya dengan banyak penipuan. It promise. Dia berjanji kalau kita puas, ya, maka dengan memiliki cukup uang ceritanya, maka kita akan bebas. Nah itu triknya. Siapa yang bisa merasa cukup dengan uang? Ya, gak pernah ada di dunia ini orang yang kalau udah terikat dengan mamon akan merasa cukup. Itulah tipuannya. Si tukang tipu ini paling pinter. Tuh, masa kamu naik pesawat ekonomi? Naik bisnis kelas. Punya keinginan naik bisnis kelas. Tuh, kamu kan udah naik bisnis kelas. Di depan tuh banyak lihat tuh, first class. Seperti tamu agung. Ya, beli lagi untuk first class. Waduh, first class mah kalah. Sama yang namanya private jet. Oh iya, beli private jet. Aduh, private jet mah gak bisa keluar angkasa. Ya, naik pesawatnya Virgin Atlantic. Padahal untuk naik pesawat itu kita harus tanda tangan. Kalau nanti pesawatnya meledak, lu mati, gak ada asuransinya. Siapa yang mau, angkat tangan. Ya, jujur itu terjadi ya, insurance will cancel your any claim. Ya, berarti ujungnya kemana? Ya, gak akan pernah puas. Nyampe planet Mars pun pasti gak akan puas. Udah di planet Mars pun mau beli tanah di situ, ya kan? Itulah cara kerja mamon. Ya, sadar ya Bapak dan Ibu, saya mohon setelah ini bagi yang tidak mencatat tolong minta sama Pak Adi kalau perlu dihafalin cara kerjanya. Sehingga setiap kali ini bekerja dalam hidup kita dan kalau ini tiba-tiba berbicara, kenali itu suara mamon, itu bukan suara Tuhan. Ya. You have to understand dan mengenali ini. Oke. Next. Mamon akan mendorong kita untuk menjadi kaya dan independen. Ingat ya tadi ya. Roots daripada mamon itu berasal dari Babylon. Mereka bekerja sama. Untuk pada akhirnya kalau kita sudah sangat kaya, maka kita akan merasa kita bisa semuanya sendiri. Ya. Benar kan? Orang kalau udah tambah kaya itu, ah gua gak perlu orang lain, lu yang butuh gua. Nah, itu cara kerjanya Bapak dan Ibu. Ya. Sekali lagi dengan hormat, kalau udah kaya, coba cek. Ya. Apakah kekayaan kita itu membuat kita tuh sangat kemelinti bahasa Jawanya. Ya. Baru punya uang 1 miliar aja. Lihat orang, kenapa loh? Bahasanya seperti itu. Oke? Okay? Nah, Mamon juga selalu berbicara kepada kita. Mencoba untuk membingungkan kita tentang prinsip-prinsip sebenarnya yang dari Tuhan. Kenapa disebut membingungkan? Karena dia akan selipkan sesuatu seakan-akan sepertinya benar, tetapi itu salah. Ya.
Nanti saya mau kesaksian sedikit soal ini ya. Nah, Mamon selalu berusaha untuk mencegah dan menghalangi kita untuk memberi dan menjadi murah hati. Oke. Nah, Mamon ini punya teman. Temannya lumayan banyak. Roh-roh yang dari Babylon itu. Ya. Yaitu apa salah satunya? Pride, poverty, and greed. Sombongan, kemiskinan, dan keserakahan. Next. Kalau roh kesombongan, itu tidak akan mengakui bahwa berkat yang kita dapatkan itu dari Tuhan. Kesombongan itu artinya apa sih? Diri sendiri kan gitu kan. Belagu. Gak akan kita mengakui bahwa yang kita dapatkan ini dari orang lain. Apalagi dari Tuhan. Sombong. Nah, roh kemiskinan akan membuat kita menjadi malu. Ya. Akan apa? Berkat Tuhan. Ada loh yang begitu. Ya. Tambah kaya, dia merasa bahwa, ah aku gak kaya. Ya. Itu juga salah. Roh keserakahan menyebabkan kita berpegang kepada semua yang kita miliki dan untuk mencari lebih banyak lagi. Nah, saya mau ilustrasikan yang setelah ini. Ini terjadi nih ya. Ya. Coba cek diri kita semua. Next yang jikalau tiba-tiba kita punya mobil baru misalnya. Mobil baru, motor baru, rumah baru, bukan istri baru ya. Nah. Kalau ada orang bilang sama kita, ya, mobilmu bagus ya. Ada beberapa respon di sini, ya, yang bisa kita tampilkan dan cek diri kita masing-masing. Seandainya itu yang terjadi kepada kita, mari kita masing-masing bertobat. Next, pride. Roh sombongan bilang apa? Ya. Roh sombongan akan bilang gini. Ini mobil import yang paling baru. Dengan fitur yang paling canggih dan terlengkap. Saya itu bayar satu paket buat itu semua. Jika Anda yang punya mobil baru dan menjawab seperti ini, berarti roh kesombongan itu sangat suka menghinggap di Bapak dan Ibu. Kalau keserakahan, dia akan bilang apa? Lu ngomong gitu tuh kenapa? Lu mau pinjem ya? Itu respon hati kita. Berarti yang sedang bekerja adalah si serakah itu. Kalau kemiskinan, dia bilang apa? Wah, aku itu beli dari saudara saya. Bukan salah ya, beli dari saudara itu ya. Tapi saya beli ini sebenarnya untuk bantu. Ini itu gak ada artinya nih, murah. Jadi takut, ya. Kalau dikatain kaya, sebenarnya gitu. Jadi ini roh kemiskinan sebenarnya, ya. Tetapi respon yang paling benar adalah, iya saya bersyukur nih anugerah Tuhan. Tak kenapa Tuhan tuh baik sama saya, ini mobil kasih sama saya. That's supposed to be our response. Ada amin? Respon yang benar. Yang tidak dihinggapi oleh lalat-lalat yang tadi.
ya, adalah kita harus selalu mengucap syukur. Next. Ya. Nah, dari ketiga sifat ini atau roh ini, itu ada yang saya sebut dengan namanya jebakan membanding-bandingkan. Ya, jebakan membanding-bandingkan. Kalau kesombongan itu menyebabkan kita membandingkan diri kita dengan orang lain. Apakah yang orang lain punya, saya sudah punya? Kalau belum, saya mau apa yang dia punya. Ya, betul atau betul, ya dah? Ih, si ini baru beli rumah baru. Saya gak mau kalah. Wes. Bukannya bersyukur, wah hebat ya kamu ya, lu punya rumah baru ya. Aduh, saya kagum istilahnya. Saya merasa, aduh bersyukur deh lihat kamu kayak gitu. Itu jarang orang ngomong gitu. Yang ada, tetangga baru beli Innova nih. Kita kapan beli BMW? Betul gak? Ya kan? Jebakan membanding-bandingkan. Nah, tapi kalau kemiskinan itu menyebabkan kita itu membandingkan orang lain dengan diri kita sendiri. Bingung ya? Ya. Kalau yang kesombongan, kita lihat yang lain. Ya. Tapi kalau kemiskinan, kita lihat orang lain terus banding kita. Enggak lah, enggak usah. Nah, itu juga salah. Ih, aneh ya? Ya sabar ya. Oke. Nah, tapi kalau namanya serakah, orang Bandung bilang semana bodoh teing, ya dia hajar aja semua. Gue mah nggak peduli tetangga gue punya apa, gue pokoknya mau apa yang Tuhan mau. Gila, serakah tuh begitu. No limit dalam arti yang salah, gitu. No limit, itu, ya. Next, nah. Si sombong sama si miskin itu memiliki kesamaan. Jadi dua sifat ini ya, dua roh ini punya kesamaan. Keduanya selalu membuat kita membandingkan diri kita dengan orang lain. Ya, yang tadi saya ceritain itu. Yang satu keluar, yang satu ke dalam. Tapi masalahnya adalah terkadang Tuhan itu sering juga menggunakan apa yang kita punya untuk menguji kita. Tapi dia juga akan menggunakan apa yang orang lain punya juga untuk menguji kita. Jadi terkadang Tuhan izinkan dua sifat jelek ini, roh ini, untuk menyelidiki hati kita. Betul? Kan kita yang berdoa, Tuhan selidiki aku, lihat hatiku, apakah aku sungguh mengasihimu, Yesus. Yes. Begitu nyanyi, Tuhan datangkan sang penyelidik. Tuh, Tuhan tuh bisa pakai loh dua-dua ini ya. Seperti halnya pada waktu Ayub, Tuhan izinkan iblis untuk menguji Ayub. Jadi kalau ini terjadi, ini roh ujian saya bilang gitu ya. Roh ujian. Nah, ada ayatnya nanti mungkin boleh dibaca. Ya, di Ulangan 5 ayat 21.
bahasa Inggrisnya lebih bagus ya. You shall not covet, dalam kurungnya, that is the desire and the seek to acquire your neighbor's wife, katanya begitu. Nor desire your neighbor's house, ya. His field, his male servant, or his female servant, his ox, or his donkey, or anything that belongs to your neighbor. Ya, silakan baca yang bahasa Indonesianya. Artinya, jangan mengingini yang orang lain punya. Itu ada ayatnya, ya. Next, ini adalah respon yang benar untuk bagaimana kita harusnya menanggapi orang lain yang diberkati dengan mengungkapkan banyak hal tentang kondisi hati kita. Nah, jadi kalau kita ini punya rasa syukur dan selalu bekerja bersama Tuhan, respon kita adalah rasa syukur. Bahkan kita doakan orang itu. Karena Tuhan sebenarnya itu tidak peduli kalau kita memiliki sesuatu. Tapi dia sangat peduli kalau sesuatu itu memiliki kita. Nangkep ya saudara-saudara ya. Kalau sampai sesuatu itu memiliki kita. Seperti si mamon, si mobil, si motor, si rumah. Itu yang masalah. Itu yang jadi masalah. Oke, next. Kekayaan seseorang itu tidak pernah memberitahu Anda tentang apapun yang ada di dalam hatinya. Udah pasti. Ya. Dan Tuhan ingin kita itu mencari Dia. Karena hati kita lah yang terpenting. Jangan kita GR. Tuhan itu bukan menginginkan uang kita. Tapi kalau kita sebagai businessman, maka kita tuh cari uang. Ya. Kita cari uang. Tapi Tuhan bukan mengingini apa yang kita cari. Yang kita cari ini adalah tugas kita. Di bumi ini, karena tanpa uang, bagaimana kita bisa mengembangkan kerajaan Tuhan? Bagaimana kita bisa melayani orang-orang lain yang membutuhkan uang? Tetapi Tuhan tidak butuh uangnya, Bapak dan Ibu. Karena Tuhanlah yang menyediakan uangnya. Nangkep saudara-saudara, Tuhan bukan butuh uang Bapak dan Ibu. Yang dibutuhkan adalah hati yang tahu kita itu siapa. Ada yang dipanggil sebagai businessman, ada yang dipanggil sebagai penginjil, ada yang dipanggil sebagai rasul, ada yang dipanggil sebagai worship leader. Dah. Mereka-mereka yang lain kan tidak dipanggil untuk menghasilkan uang. Jadi sekali lagi, Tuhan hanya mau hati. Dan hati itu yang membuat kita bisa bekerja sesuai dengan tugas dan tanggung jawab kita sebagaimana kita sudah dijadikan. Ya, ada amin Bapak dan Ibu. Oke, next. Kalau yang namanya keserakahan atau greed selalu berkata, I need more, just a bit more. Saya butuh lebih lagi ya. Kayak iklan Everready ya. No matter rich or poor, I just need a little bit more.
Mau kita miskin atau kaya, selalu minta lebih dan lebih dan lebih dan lebih dan lebih. Dan kita akan tidak pernah puas dengan apa yang kita miliki. Itu kenyataannya. Ya. Nah, ini yang saya sering share kepada Bapak dan Ibu. Kunci kita untuk mengatasi yang namanya keserakahan, apa itu Bapak dan Ibu? Kuncinya adalah menetapkan bahwa yang namanya cukup atau puas itu ada di mana. Ya, untuk Bapak dan Ibu yang sering mendengar saya bersaksi di tempat ini, saya pernah jadi orang yang belum seperti sekarang. Kabur dari rumah, singkat cerita, waktu itu saya enggak punya apa-apa. Keluar dari rumah, bandel ya. Terus saya melihat ke langit. Waktu itu modal saya cuma kompas, Jisamsu sama gudang garam filter ya. Tidak punya entertainment, kos tidak ada TV, ya kan, gak ada. Jadi temannya cuma langit. Waktu itu saya belum percaya Tuhan, ya, belum. Sudah tahu ada Tuhan Yesus, tapi belum percaya. Saya lihat ke langit. Di dalam hati saya berkata seperti ini, ya. Seandainya saya punya uang 10 miliar, waktu itu seperti itu. Saya akan puas. Nah, sekarang saya sudah punya keluarga. Saya kali 5. Jadi 50 miliar. Ya. Anggaplah Tuhan baik. Kasih saya 100 miliar. Yang saya miliki saat ini jauh melebihi itu. Tetapi yang saya mau katakan kepada Bapak dan Ibu, itu adalah kadar minimum buat saya. Bukan minimum, itu adalah teflon di dalam wadah saya. Maksudnya apa Pak? Teflon kan buat masak, betul. Wadah, panci, untuk ibu-ibu yang di sini pasti ngerti ya. Apalagi yang digorengkan, istilahnya gitu. Tanpa lapisan teflon akan nempel terus ya, betul ya ibu-ibu ya. Cilakanya kalau kita panggilannya adalah pengusaha atau bisnismen, yang kita cari apa? Uang, betul ya. Pertanyaannya, apa batasan antara uang buat kita dengan uang buat Tuhan? Kalau panggilan kita straight adalah penginjil, maka batasannya tidak ada. Batasannya adalah unlimited, no limit. Berapa jiwa yang kita menangkan buat Tuhan, betul? Tetapi kalau panggilan kita adalah keuangan, ibarat kasarnya, kita ini hidup di dalam sebuah organisasi atau perusahaan. Ya, terima kasih. Nah, waktu kita hidup atau bekerja, kita terima gaji. Terima gaji kan? Ada bonus gak? Ada. Itu batasannya. Atau kalau luar biasa kita dikasih persentase saham. Cuma kita harus tahu kita jabatannya apa dong. Di dalam sebuah organisasi itu. Apalagi kalau kita dipanggil sebagai bendahara. Ya, artinya kita harus bisa membedakan
mana yang sebenarnya milik kita. Tapi kan even kita berkata, milikku adalah milikmu Tuhan. Tapi kalau yang dem, apa yang sebenarnya menjadi milikmu aja engkau tidak tahu, maka tidak ada teflon dan pembatas. Ya, simpelnya seperti itu analoginya. Tidak akan pernah ada kata cukup ataupun puas. Itu masalah besar. Terutama bagi yang panggilannya adalah para bendahara-bendahara yang berkaitan dengan uang. Kalau tidak ada teflon, nyambung jadi satu. Itu akan jadi berbahaya. Jadi kalau kita sudah tahu kadar kepuasan kita sudah stop sampai di mana, akan sangat mudah untuk sang raja dengan manusia-manusia yang seperti saya ceritakan kemarin will excel, melesat, mencara. Sebab semuanya untuk kemuliaan Tuhan. Ada amin Bapak dan Ibu? Aminnya kecil sekali suaranya. Ada amin Bapak dan Ibu? Terima kasih. Yang amin ini harus kencang. Jangan kita mencuri kemuliaan Tuhan. Jangan kita mencuri uangnya Tuhan. Ya? Oke. Nah, yuk kita bahas yang tadi saya sebut ini ya. Yang namanya money. Oke, uang, uang ya. Mammon itu adalah spirit ya. Uang ini pancingannya. Ya, uang ini pancingan yang paling sering bisa menjatuhkan kita. Uang ini tidak jahat. Enggak jahat. Kan saya sudah buktikan tadi kan. Tetapi cinta akan uang. Itu yang jahat. Ya. Ngerti ya. Saudara ya. Tuhan mau cinta kepada Tuhan. Bukan cinta atas uang. Atau cinta kepada mobil. Atau cinta kepada rumah yang baru. Cinta akan apapun di luar Tuhan, repot urusannya. Cinta sama istri boleh. Ya. Tapi cinta akan ini jadi masalah. Yang salah uangnya atau yang menyintai. Betul kan? Jangan salahin ininya dong. Ini tuh alat tuker. Ya. Dulu sampai garam pun dipakai. Garam, kemudian jadi emas, emas yo abot, ya berubah jadi perak, jadi koin, lama-lama jadi uang, ya dah, habis itu jadi imani dan yang lain-lain. Cinta akan ini yang menjadi masalah. Waduh, udah 8:30, luar biasa. Jam berapa Pak harus makan pagi kita? Ya. 1 Timotius 6 ayat 10. Ya. For the love of money, that is the greedy desire of it, ya, and the willingness to gain it unethically, dia bilang gitu, is a root of all sorts of evil. And some by longing for it have wandered away from the faith and pierced themselves through with many sorrows. Ya, silakan baca yang bahasa Indonesianya. Nah, ini penting. Ya, yang kedua section yang lumayan penting. Ya. Next, the principle of money. Prinsip daripada uang itu adalah jual beli. Ini adalah prinsip daripada
trading. Ya. Prinsip dari uang adalah jual beli. Kalau trading, ya, atau dagang kita bilang, perdagangan, pertukaran. Saya kasih kamu sesuatu untuk mendapatkan sesuatu kembali. Betul ya? Trading ya, sebelum terjadi, dulu kan namanya barter, betul ya? Asal-muasalnya seperti itu. Trading itu adalah, gue kasih lu sesuatu, gue mau sesuatu kembali. Ya, oke? Untung Tuhan itu gak pernah trading sama kita. Jangan pernah lakukan yang terbalik. Don't trade God with your money. Ya. Give God your heart. Ya. Jangan trade, dagangi Tuhan dengan uangmu. Tapi beri Tuhan hatimu. Ada amin, saudara-saudara? Next. Kita itu begitu terbiasanya dengan prinsip trading ini, sampai kita berpikir, Tuhan itu jangan-jangan juga seperti itu. Benar gak sih? Ya? Jangan ya. Kalau Tuhan trading, repot. Kalau kasih karunia itu tidak ada, maka kita tidak ada yang di sini yang bisa masuk surga. Karena manusia pada dasarnya lahir aja sudah berdosa, guys. Karena Adam dan Hawa. Kalau kita harus trading, apa yang kita mau tradingkan? Darah kita, harta kita, gak ada, guys. Kita selamat itu karena menerima Yesus dan kasih karunia-Nya. Apa yang mau ditradingkan? Apapun yang kita perbuat, tidak akan pernah cukup dan sanggup untuk bisa membayar yang Tuhan, terutama Yesus, turun. Darahnya terlalu berharga untuk kita orang-orang non-kudus untuk bisa membayarnya. So what are we going to trade God with? Sadari itu please. Pakai uangmu. Gak bisa. Ya? Amin ya Bapak Ibu ya. Nah ini juga nih. Ya. Jikalau saya mengembalikan perpuluhan, memberikan persembahan, maka Tuhan harus memberkati saya. Wah, kalau gereja lihat ini sesat nih Jimmy nih. Ya. Apa salahnya kasih perpuluhan? Apa salahnya kasih persembahan? Saya tidak berkata penyesatan itu dari perpuluhan dan persembahannya. Saya berkata bahwa jangan kira dengan memberikan apa yang sebenarnya milik Tuhan. Ya, kita dibenarkan. Kalau saya bilang, kalau saya bendahara, uang itu apa yang saya harus cari dan itu tugas saya. Saya perlakukan uang itu seperti itu. Mamon tidak akan pernah menjadi tuan saya. Amin, saudara-saudara. Tapi jangan pernah berkata, karena saya sudah perpuluhan, Pak. Persembahan, Pak. Perseratusan, Pak. Oh, beda dong saya, Pak. Nanti saya mau ceritakan. Pagi ini dan malam nanti. Ya. Kenapa itu adalah cara berpikir yang salah.
Itu adalah bagian yang harus kita lakukan dalam ketepatan. Memberi juga harus memberi dalam ketepatan, bukan kebiasaan. Bukan memberi karena, oh udah saatnya memberi perpuluhan. Udah saatnya harus memberikan dana buat gereja. Tanya ini dulu, Roh Kudus. Tanya dulu, bagian kamu berapa? Makanya saya lumayan tidak begitu sejahtera dengan konsep hanya perpuluhan. Saya tidak against perpuluhan. Karena saya selalu berpikir, konsepnya adalah tergantung Tuhan suruhnya berapa. Ya, tergantung. Perpuluhan itu menurut saya hanya minimum kuota. Minimum kuota. Tapi apakah itu sudah benar? Belum tentu, guys. Persembahan juga belum tentu selalu berbentuk uang. Ya, ya perpuluhan ya pasti uang lah. Tapi kalau persembahan, belum tentu uang. Ya. Bisa aja Tuhan bilang, mulai hari ini sampai 2 bulan ke depan, aku minta engkau turunkan berat badanmu 10 kilo. Kalau Tuhan minta itu persembahan yang luar biasa. Menghabiskan kedagingan kita. Tapi di luar itu pasti tambah sehat. Itu persembahan. Siapa bilang persembahan itu duit tok? Padahal udah tahu ya, duit ini banyak masalah. Ada amin, saudara-saudara? Ya, makin sesat ya yang diomongin Pak Jimmy ini. Ya. Oke, next. Prinsip ini menghalangi berkat saudara kalau kita praying, karena yang kita diberkati tergantung kepada apa yang kita kerjakan. Repot. Kalau trading, berarti tergantung apa yang dikerjakan. Padahal kita gak tahu apa yang kita kerjakan. Itu berkenan gak di hadapan Tuhan? Belum tentu. Nah, kekacauan ekonomi dunia ini karena apa? Tidak cukup uang. Karena apa? Keserakahan. Nah, sekali lagi masalahnya, saya tekankan di sini, saya ulang gak apa-apalah. Dibilang kepo atau apa, terserah. Kok diulang lagi? Benke. Masalahnya bukan pada uang ya guys. Tetapi roh mamon yang mengendalikan dunia dan manusia dengan uang. Itu Bapak dan Ibu yang jadi masalahnya. Uang baik yang kertas ataupun alat tukar apapun bentuk lainnya tidak akan punya arti apa-apa kalau kita tidak berikan nilai dan tidak bisa dipakai. Jelas ya? Seluruh bank-bank di dunia berlomba-lomba untuk ngapain sekarang? Mencetak uang. Lebih banyak lagi. Ya. Sehingga mau beli sesuatu, udah kurang nih. Barusan pemerintah Amerika mencetak 1,5 apa 1,9 ya. Triliun uang baru. Tapi yang ada ya, malah ekonominya menguat. Ya, cetak uang tambahan kok ekonominya menguat, guys. Piye sih? Ya. Ini udah kacau. Ya, ulah si mamon ini ya. Oke, okay, next. Ya. Dalam pengertian Alkitabiah, mamon ini adalah sebuah roh yang bertumpu kepada uang. Semua uang ada roh yang
mempengaruhi, ya. Baik roh Tuhan maupun mamon. Aneh nih. Kok uang ada roh Tuhan? Loh, kan saya tadi cerita kan. Kalau Tuhan memerintahkan uang ini kepada kita, bukankah itu yang kita sebut, kita jara, betul? Yang penting adalah setelah kita jara, kita tanya Tuhan, ini buat siapa? Buat siapa? Buat apa? Kita berikan, berarti perintah Tuhan kan? Tepat buahnya keluar. Berarti dari mana? Dari Tuhan juga. Sekali lagi ya, jangan salahin ininya ya. Ini bukan mamon. Mamon adalah spirit di belakang ini. Uang bukan juga keamanan kita. Tuhan adalah yang mengamankan kita. Next. Kita itu sering memberikan atau mengukur orang dengan menggunakan namanya uang. Kita juga selalu menghormati yang kaya daripada yang miskin. Saya coba untuk percepat karena sudah hampir jam 9. Ya. Orang lebih berharga ketika mereka punya uang banyak. Dan uang dapat digunakan untuk hal yang benar maupun yang tidak benar. Next. Tuhan ingin kita menggunakan uang kita untuk apa? Memenangkan jiwa-jiwa. Ya. Dan membangun kerajaannya bukan untuk membangun kerajaan kita. Jadi sebenarnya, oh mungkin belakang ya. Oh ya sorry, mungkin lu gak salah, gue yang salah. Tuhan ingin kita menggunakan uang kita untuk memenangkan jiwa dan membangun kerajaannya bukan untuk membangun kerajaan kita. Ya. Ingat ya, tujuan akhir daripada ini adalah untuk kerajaan Tuhan. Kerajaan Tuhan itu ujungnya apa sih? Memenangkan jiwa. Nanti malam saya akan share apa koneksinya. Ya. Kok dan bagaimana? Saya gitu kan. Kok dan bagaimana? Tapi intinya daripada semua ini adalah pada akhirnya untuk memberkati dan memenangkan jiwa-jiwa. Nah, Tuhan mengambil uang kita, memberkatinya dan mengubahnya menjadi jiwa-jiwa. Semakin banyak yang kita beri, semakin banyak kesempatan bagi jiwa-jiwa untuk dimenangkan. Next. Tuhan memiliki kekuatan, tapi iblis juga memiliki kekuatan. Uang itu enggak ada kekuatan. Uang itu kalau tidak diberikan arti atau nilai, ya enggak ada kekuatannya. Yang memberikan arti atau nilai itu adalah kita. Oke? Jika Anda yakin bahwa uang ini memiliki kekuatan, maka kita akan mencarinya. Dan jika kita menyerah, ya udah. Itu akan mulai menguasai, mempengaruhi kita dalam kehidupan kita. Saat Anda terkekang, maka Anda akan mencintai mamon dan membenci Tuhan. Nah, apakah saya memegang uang atau uang yang memegang saya? Jika saya pegang uang, berarti saya dapat melepaskannya. Iya dong. Kalau saya yang pegang uangnya, berarti saya harus bisa melepaskannya. Repotnya kita itu udah pegang, susah lepas. Ya. Next. Nah, ini soal uang. Kalau kita pakai uang sedikit, ya, tuh beli minum misalnya, kita itu gak akan pernah khawatir. Betul ya? Tapi kalau kita pakai untuk beli saham, nilainya kalau udah mulai gede ini ya, itu pasti kita akan khawatir dan
memikirkannya terus menerus. Itulah pertanda. Pada waktu kita melakukannya, kita sebenarnya tidak tanya Tuhan. Betul? Tapi itu daging. Beli properti. Mau cari cuan. Maka si cuan itu mulai menggerogoti kita. Pelan-pelan tuh. Menjadikan itu menjadi sesuatu yang kita anchor. Ini anchor yang salah. Dia nanti bilang, kapan cuannya? Waduh, nanti rugi gimana? Seperti itu. Oke. Okay. Nah, karakteristik kita terikat oleh mamon itu apa sih? Silakan Pak Dania. Tidak bisa memberi atau melepaskan. Ya. Asal beli barang. Ya. Terutama yang tidak ada gunanya. Beli barang lebih dari yang kita butuhkan. Tidak bisa menikmati. Walaupun kita bisa beli. Ya. Selalu terlilit hutang. Sampai kita tidak bisa melakukan apapun. Ya, untuk Tuhan. Dan tidak bisa bersyukur. Tidak bisa mengerti atau kata batas daripada cukup. Karena semua yang lewat daripada cukup, selalu saya share, adalah tidak baik. Makan cukup aja. Ya. Punya uang sebenarnya cukup aja. Tapi anything beyond that adalah milik Tuhan. Jangan udah makan, gemuk, ya. Lemak-lemak ini milik Tuhan. Bukan ya. Pengertiannya bukan seperti itu. Nah, bagaimana kita bisa free daripada spirit mamon ini? Tuhan itu ya, tertarik kepada hati kita. Bukan harta kita. Sekali lagi ya. Bukan harta, tetapi hati. Tuhan tidak perlu harta kita, tetapi Tuhan ingin kita berhasil untuk menyelesaikan tujuan hidup yang Ia sudah tetapkan kepada kita. Terutama apalagi kalau kita adalah para bendahara-bendaharanya. Kalau panggilan kita adalah menjadi raja, maka menjadi kaya, sekali lagi ya, kalau kita panggilannya menjadi businessman atau bendahara-bendaharanya Tuhan, maka menjadi kaya itu adalah tujuannya. Tujuan daripada apa? Panggilan kita. Ya dong, ukurannya adalah kekayaannya. Kalau kita mengaji menjadi penginjil, ukurannya adalah berapa jiwa. Ya, tapi kalau kita menjadi pengusaha, maka ukurannya adalah seberapa kita kaya, kekayaannya. Tetapi semuanya seperti tadi yang saya ceritakan, kembali kepada jiwa-jiwa itu, Bapak dan Ibu. Ya. Apapun yang tidak connect ke sana pada akhirnya, berarti itu bukan untuk Tuhan. Saya ulangi ya. Apapun yang pada akhirnya tidak connect ke tujuan itu, sebenarnya ada yang salah. Mau itu panggilannya adalah bendahara, mau panggilannya adalah pendeta, penginjil, gembala, rasul, ujung-ujungnya kerajaan Tuhan membuat kita harus mencari jiwa-jiwa.
Kamu bendahara, tugasmu cari uang, manage uang. Bendahara buat siapa? Ya gereja, perusahaan. Tapi uang dipakai buat apa? Nah, itu penting. Ada amin, saudara? Ini fokusnya dia harus jelas. Nanti saya perjelas lagi, nanti malam. Ya. Jadi menjadi kaya itu bukan tujuan akhirnya, tetapi melalui kekayaan dipercayakan kepada kita, kita dapat menyelesaikan setiap tugas, ya, tujuan hidup kita, serta semua rencana yang sudah Tuhan tetapkan. Tujuannya mencari uang, tapi akhirnya harus untuk jiwa-jiwa. Oke. Ya, udah mau jam 9. Untuk di slide yang itu, tetapi kata Tuhan, kumpulkanlah bagi kita harta di surga. Begitu kita tahu kita siapa di dalam kerajaan ini dan melakukannya sesuai dengan apa yang Tuhan panggil, maka itu yang disebabkan kumpulkanlah harta untuk di surga. Bagi para penginjil, mengumpulkan atau mencari jiwa, membuat mereka bertobat, itu mengumpulkan harta di surga. Jangan salah mengerti ya. Hanya para bendahara yang punya harta di surga. Enak aja. Kalau punya uang banyak, satu hal. Dipanggil untuk menjadi bendahara Tuhan, udah kemajuan. Tetapi kemudian bendahara Tuhan yang memiliki uang, melakukannya untuk pekerjaan Tuhan dan jiwa-jiwa, maka berlakulah ayat ini. Kumpulkan harta di surga. Ujungnya harus itu. Ujungnya harus sama. Oke. Okay. Oke. Okay. Itu yang saya sebut ya. Pernah enggak kita bayangin gimana caranya kita kumpulkan harta di surga? Next. Nah, ini yang penting nih. Penting dan sering saya katakan. Bagaimana sih sebenarnya blessing-nya Tuhan itu bisa mulai bekerja, ya. Berkat Tuhan akan mengalir apabila ada keselarasan antara kehendak atau rencana Tuhan dengan apa yang kita kerjakan. Maka dengan keselarasan dan penyatuan ini, kita akan melepaskan ikatan dengan mamon. Satu ya. Banyak pengusaha-pengusaha di sini gagal paham. Dia sebenarnya tidak dipanggil sebagai pengusaha. Tapi dia ngotot menjadi pengusaha. Semoga Bapak dan Ibu di tempat sini bukan orangnya. Karena kalau tidak cocok, tidak selaras, tidak tahu panggilannya, maka sebenarnya Tuhan tidak akan membuat rencananya jadi. Wong ini berasal daripada daging. Tapi kalau kita tahu memang panggilan kita adalah pengusaha, biasanya itu ada sign-nya. Sign and wonder-nya pengusaha itu apa? Kita sentuh apa, jadi besar. Kita enggak minta, sesuatu datang. Kita buat ini sukses. Enggak selalu ya. Tapi ada tuh traits-nya. Panggilan kepada penginjil, para penginjil, tahu dari mana sih kalau dia penginjil? Gampang, dia kalau ketemu orang, mati mau kemana? Ya udah. Tidak, no fear misalnya gitu. Temu orang, udah pernah dengar Yesus,
Nah, itu ada traits-nya, itu ada ciri-cirinya, dan itu harus ditemukan. Sehingga kalau klop, maka ada keselarasan. Nah, keselarasan yang berikutnya adalah alignment. Yang seperti kemarin saya cerita. Apakah itu berasal dari dalam atau Roh Kudus? Atau berasal dari apa yang kita lihat dan dengar dan kita inginkan? Mulainya harus dari dalam. Harus Tuhan dulu. Bukan mamon dulu. Jadi kalau ini sesuatu yang dari dalam, itu namanya align. Selaras. Nah, dari situ dikatakan alignment. Alignment. Karena itu sudah align, maka mamon tidak bisa sentuh kita lagi. Walaupun yang seperti tadi kita katakan, mamon akan terus berupaya, berusaha untuk ngomong terus kepada kita. Tapi sejak sekarang kita sudah mengenali cara kerja, sifatnya, ya. Nah, itu yang disebut alignment with the Spirit dan dengan kehendak Tuhan. Karena ini kehendak Tuhan, bukan kehendak kita, mamon tidak punya hak untuk ikut campur. Tetapi mamon akan terus tembakin kita nih, di dalam kita melaksanakannya. Itu. Yang terakhir, Tuhan itu sedang mencari sebanyak-banyaknya orang yang bisa dia percayai. Di Matius 25 ayat 18 sampai 23, sampai Tuhan akan memberikan talenta-talenta kepada kita. Tapi juga ada ayatnya, banyak sebenarnya yang dibutuhkan dan dipanggil, tapi sedikit yang dipilih. Jadi saudara-saudara, uang itu bukan mamon. Tapi mamon adalah spirit. Tujuan kita, kalau kita adalah bendaharanya Tuhan, itu adalah mencari, menjara sebanyak-banyaknya. Jangan takut bahwa kita sebagai bendahara tidak holy-holy. Loh, kalau itu adalah panggilan kita, maka apapun yang kita kerjakan adalah tepat seperti apa yang Tuhan mau. Berarti kita bendahara itu juga pekerjaan Tuhan. Bukan karena mamonnya atau uangnya kita dianggap tuh terikat dengan uang. Bukan. Tetapi memang ada orang dipanggil untuk itu. Tapi kita harus tahu cara kerjanya. Sehingga kita enggak berpikir, waduh kok banyak duit nih cara bekerja roh kemiskinan. Enggak mau ah nanti kalau banyak duit entah kelihatan kayaknya kena roh mamon. Nah, repot. Cara kerja roh mamon seperti itu. Jadi Bapak dan Ibu kalau sudah diangkat sama Tuhan, berada menjadi bendahara, para bisnismen, raja-raja, kita harus bangga dengan itu. Karena dipilih untuk menjadi itu. Tapi ingat, yang kita miliki ini bukan milik kita. Ujung-ujungnya harus connect dengan kerajaan Tuhan. Pertanyaannya apa yang sudah kita kerjakan? Nanti malam saya lanjutkan.